Sky EXO memicu kontroversi baru-baru ini setelah foto-foto liburannya di Bali meski sedang menjalani wajib militer tersebar di media sosial. Meskipun aturan wajib militer ketat di Korea Selatan, beberapa netizen justru membela tindakan Kai dengan alasan bahwa negara mengizinkan seseorang untuk bepergian meski sedang wajib militer. Sebagian besar netizen berpendapat bahwa Kai berhak mendapat waktu luang dan istirahat dari kewajiban militernya, terutama karena liburannya dilakukan di luar negeri yang telah disetujui oleh aturan negara. Namun beberapa juga masih mengkritik tindakan Kai. Berikut komentar netizen Korea. Hah, apakah ini beneran? Tapi apakah itu baru-baru ini? Aku mencarinya dan ada pembicaraan tentang dia berada di Bali pada bulan Februari. Apakah Kai menyukai Bali? Tapi kenapa diungkit? Ah, jadi itu kebencian yang dipaksakan. Tapi mengapa orang melaporkan hal ini? Jadi kalian tidak boleh bepergian ke luar negeri sebagai tentara pelayanan publik. Tentara pelayanan publik dapat pergi ke luar negeri untuk berlibur kok. Negara mengizinkannya pergi, jadi apa yang ingin kalian katakan? Jika negara mengizinkan hal ini, mengapa harus ribut? Pasti menyenangkan menjadi tentara pelayanan publik. Ini pertama kalinya aku mengetahui bahwa mereka bisa bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang bertugas aktif pun bisa. Oh benarkah? Ini pertama kalinya aku tahu. Tidak, tapi orang-orang di sini berbicara seolah-olah hanya tentara pelayanan publik yang diperbolehkan bepergian. Jadi aku pikir itu hanya diperbolehkan untuk mereka. Tidak ada masalah.